Hai, minasan. Minasan. Konnichiwa. Konnichiwa. Oke guys, jadi hari ini aku kedatangan tamu yang spesial ya. Di acara MasterChef ini aku kedatangan peserta MasterChef. Arta Purnomo. Pesertanya itu kamu, Jerome. Itu pesertanya kamu. Jadi hari ini konsepnya adalah Jerome memasak di depan juri MasterChef ya, bukan peserta, juri. Latihan masak ini latihan masak untuk supaya Jerome menjadi the next level MasterChef. Yo. Jerome the next MasterChef. The next level MasterChef. The next level. Oh, wait, wait. Jadi yang pertama ada ayam, jamur, apa nih bro? Fresh cream bukan? Iya, cream, udon, minyak goreng, dan ini bayam, bawang sok, bawang putih sama bawang bombay. Oke. Bumbunya katanya cuma pakai garam sama lada katanya. Kita mulai. Kamu bisa kupas bawang nggak? Oh bisa dong. Bawang putih. Ya. Itu kan satu bawang itu isi ini kalau nggak salah 8 tuh. Kamu ambil dua siung aja, dua kecil, yang kecil. Ini cara potek aja kan, potekan ya? Kretek, no. Bukan, puter. Nah, puter apa nih? Puter, belah dua, kretek. Bisa nggak? Si. Oh bisa. Ini tuh. Kretek. Ya, ambil dua. Ya. Dua. Oke, okay, yo kayak gini. Nah, terus kepren, pakai pisau. Cepra. Kulitnya biarin. Yo, gabung. Diapain? Diapain? Tidak ya aku. Diapain? Ya. Di penyet ini. Pukul mana? Iya. Nah. Gak berubah. Kulit, wah, kamu gak ada tenaga kamu, Jen. Kulitnya dimakan. Oh, kulitnya buang dulu. Iya, dikepret dulu tapi supaya gampang. Dikepret dulu. Nah. Gobrol jahat bro. Lemah. Kemarin gobrol nanti jatuh. Ah. Lemah kan dipenyet. Crack gitu. Nah. Oh, ngono tak? Nah. Oh iya. Langsung pecah-pecah ya kulitnya. Gampang toh. Nah. Oh gitu toh. Oh iya, langsung pecah-pecah. Bener juga. Mantap. Memang juri kita sangat mantap guys. Crack. Sudah valid ya jadi. Wah, jurum hebat. Awas. Ini bukan MasterChef bro ini. Ini MasterChef versi lama bro. Akan menyemangati kamu, Jer. Oke, next. Akan menaikkan support. Aku menyupport kamu. Oke, habis ini jangan halus. Nah. Chop sampai halus gitu. Nah. Oke. Kecil-kecil lah. Kecil-kecil. Ini rewardnya bukan piala MasterChef, ini rewardnya kamu bisa makan siang. benar sekali. Ayo, tenang. Gak ada makan siang, kita bisa go food, oke? Okay? Di Jepang ada gak ya? Delivery gitu kan? Ada. Kamu pake pisau mainan ya itu ya? Beneran. Hah? Beneran ini? Kamu tau nih, pisau favoritku tuh pisau dari Jepang. Ini mereknya Tefal, tau gak? Pisau pun dari Jepang. Iya dah. Yo, gini harus gini. Tangannya harus kayak gini. Jadi ini pisau ojo gini. Oh gini. Nah supaya apa? Supaya nanti nggak kepotong. Nah jarinya pintar. Oke. Nah saya chop. Yo wes. Siap. Bang Bombay. Thanks. Pisau ini bersih dulu. Misalnya bersihin dulu. Ya, itu ada bawangnya. Nah. Okay. Nah, kita cuma pakai seperempat aja. Hati-hati jarimu ya. Lu. Pelan-pelan. Bukan pisau mainan. By the way guys, aku emang disuruh duduk sama cepat amat ya. Gak boleh berdiri katanya. Oke, dibelah lagi jadi seperempat. Nah, iya, belah dua lagi. Pas ya, tangan. Nah, oke. Okay. Okay. Kulitnya dibuang lagi situ, satu. Ini pas tengah sih. Seperempat aja.
Simetris ini sekarang, simetris. Oke. Okay. Simetris. Rumusnya apa aja? Rumusnya ini apa? Setengah bola kan ya? 2/3 biar pangkat 3. 2/3. Kalau cari share si Kiki masak oke, okay, wes. Terus diapain? Kulitnya buang kan? Kulitnya buang. Habis itu diiris tipis-tipis. Oke. Okay. Konsentrasi ya. Hati-hati. Kaget aku. Nah, udah ya. Oke. Okay. De wajanmu itu. Ya. Kasih orang minyak dikit, api kecil. Api kecil, minyak dikit, oke. Okay. Sebentar, begini sebentar. Begini dulu, udah sampai ntar ini kosong. Si. Api kecil aja ya. Oke. Okay. Oke, okay, kecil. Nah, kasih minyak aja 2 sendok makan. 2 sendok makan, seberapa itu? Wih, pokoknya setuan aja ya, tuan. Feeling ya, feeling. Wow! Oh, wow. Ayam? Ayam. Buka ayamnya. Buka ayamnya. Ya. Kamu pakai secukupnya loh ya. Oke. Okay. Ada jamur, aku lupa ada jamur. Iya. Yeah. Jamur. Jamur dulu? Dulu aja. Ambil 3 biji. Jamurnya 3 biji? Iya. Dipotong jadi 4. Kok gede-gede gini loh, lucu. Gak apa-apa, enak itu. Enak. Potong jadi empat. Berarti ini ya? Yo, langsung taruh di wajan. Langsung taruh wajan? Jamur sih. Oke. Udah ya. Berarti kamu udah siap ya? Bawang bombay udah siap. Bawang putih udah siap. Udah. Oke, ayamnya kamu ambil secukupnya dulu. Secukupnya berapa? Terserah sih mangan kamu lo. Yo, oke, setengah. Setengah dari itu. Oke. Betul ini harus tak kene-kene enggak usah. Blub. Itu di situ ada tisu toh, enggak salah kan ada tisu. Tisu. Sedikit. Nah. Oke, ayamnya kering no sih. Ayamnya kering no. Ya, ya dilap pakai tisu sih. Kamu kok serius gini? Aku jadi deg-degan aja. Malah kebalik bro. Sekali-sekali ya ini. Nanti lah misalnya dibilang gak enak salah. Habis gitu api ini, oke, udah kita ini saatnya memasak sekarang ini ya. Apinya okay. Naikin ke medium. Medium itu berapa ya? Gak ngerti. 800. Itu settingannya sampai berapa? 10? Sampai 1400. 800 ya? 800. Oke. Oke, ya udah biarin aja dulu. Habis gitu mambune yang enak, bro. Pakai. Sotelmu mana sotelmu? Sotel, oke. Okay. Sotel pink. Kuduk. Oke, jadu-adu ya, jadu-adu. Sotel 10 ribuan, bro. Wangi. Wangi. Wangi apa? Wangi jamur. Coba gitu. Ikutin aku. Cikin gak tak? Harum. Enak, harum. Kasih ono ini, bawang bombay, saya minta kita tinggirin sih. Ya. Bawang bombay tok ya? Ya, bawang bombay tok. Bawang bombaynya udah mulai coklat ya. Masukin ayammu. Ayam. Ya, kafe. Coba, cuma jari. Bawa ayam. Ya lah. Oke, kita masak ayamnya, tumis, bareng-bareng ambil itu. Oke, saya iki, gue. Gak dibalik ayamnya. Kita hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oke, diaduk. Diaduk. Ayamnya balik gak? Ya, dibalik-balik ayamnya. Oh, wes mulai gosong. Gosong atau coklat? Coklat. Oke, wes mulai coklat ya. Wes. Oke, biarin. Wah, enak. Wes, biarin dong, jujur tadi. Oh, biarin. Oke, saya bentar. Aku pakai pemikiran otakku, bentar. Mentalis. Guys, soalnya kita kan lewat Zoom deh. Siapa tau gak bisa lihat isi pancinya.
kita hitung lagi. Kita hitung lagi ya. Bentar. Cuci apa baik? Cuci pegang-pegang. 10 1 Masukin bawang putihnya. Luna bawang putih terakhir loh. Leka kosong, leka kosong. Ntar leka bawang putih di depan kosong bro. Oh. Oke. Okay. Wait ya. Oke. Okay. Nah, gini aja. Perhatiin no. Semuanya itu diminggirin ke samping ya. Minggir ke samping gini. Dibagi dua. Ya, karena kiri gitu aja. Oke, okay, udah. Wait ya. Udon, okay. Bukaan. Udon bukaan. Udonnya buka. Bukain apa ini? Bukain apa? Bisa gak? Gosok cepetan. Pakai miso. Oke, udonnya udah dibuka. Ambil secukupnya. Nah, oke, okay. Bukaan itu sing itu tengah-tengahnya itu pinggirin. Oke. Okay. Nah. Hah? Yo, apa cara? Oh iya. Yo, wes. Oke, okay, taruh di tengah-tengahnya tadi tuh. Nah, oke, okay, kacau air. Air. Cukup. Oke. Okay. Ayam. Nah, bukan? Buka. Mau berapa banyak? Lu ini wes layu pak, ya wes lah. Kamu fokus di masa besar. Saya kira perlu dipotong aja gini ujungnya. Nanti segini noy. Rata. Eh, cir, kosong cir. Ndi, mana? Oke, sik, habis gitu samping-sampingin loh. Apa udone gini-gini loh, supaya agak lengket. Sik, ini basah. Tolong basah. Nah, taruh dong. Apanya supaya enggak lengket udone? Nah, digini samping-sampingin dikit nah udone. Udah mulai lepas enggak udone? Udah lumayan, udah mulai belok-belok. Tapi bisa-bisa ya. Iya. Oke, berikutnya gimana, Bro? Bayam. Ya, dipotek. Potek. Iki ya potek. Nah, potek. Wes. Nah, habis itu wes ya, kayak gini. Ya. Satu. Nah, potak. Nah, habis itu sing di tangan kananmu taruh di telanan sing. Telanan. Oh, telanan dah. Panas! Wow, panas! Jarin! Gimana? Terus, Iki? Habis gitu, potekan lagi. Iki potekan lagi? Nah, oke, okay. Sim bagian tangan kanan, buang. Buang? Ya, akarnya toko itu. Batangnya? Nah, ya wis. Itu wis masuk no, wis. Masuk no? Ya, kita lagi juga masuk no, wis. Bisa nih. Iki masuk no? Ya, masuk no, wis. Nah. Lapet tak keluar teman. Usah bilangin biar bro. Oke, aduh. Iris mulai entek bro. Iris mulai entek. Terus mulai kental pak. Mulai kental ya. Terus kasih orang krim aja. Maksudnya tak biru ini. Bukan aja dah. Setelah tak bilang sampai stop. Eh, gak usah dibuka. Wah, gosong ini ujian. Hah? Ya apa buka eh? Oh, iya. Maksudnya Lagi. Lagi. Oh. Guys. Aduh lagi. Kasih orang garam dikit bang. Garam biru? Modelnya kaya ngin loh, sing sobe gitu bisa gak? Ini kaya apa ini? Tambah orang mana? Tambah lagi? Ya dikit lagi, kata sudah terlalu banyak ya. Wes, oke, okay, terus aduk, terus ambil sendok di sini. Blukutup mulu pak model. Iya, blukutup bro. Terus kau semakin happy modelane. Woo, mantap. Wes, api kecil ya. Ini masakan termewah dalam hidupku ya. Apinya kecil. Saya. Apinya kecilin. Oh, tong ini garam dan masih ini. Masih ono. Oke. Ente. Ambil sendok. Ambil sendok. Yo. Waduh.
mata kecabut gini. Gak apa-apa, dia panas juga, dia panas. Enak. Cek, bentar, gak mungkin cek itu masih terlalu encer kak Tony. Coba aku nonton krimi modelnya apa? Mas kayak keju. Rasanya kok kayak keju bro? Alah, itu pura-pura enak, itu kurang garam, kurang lada, jombo cuy aku kamu. Loh, beneran? Apa aku emang terlalu standarnya terlalu rendah ya? Lidah anak-anak rantau ya begitu tuh. Enak-enak aja bro, gila. Kasih nih. Gila. Woo. Woo. Mas. Wena. Wes. Coba. Tunggu aku plating dulu, plating. Sing aku dulu, coba malu-maluin aku. Oke. Okay. Sudah jadi guys, seperti ini. Yo. Oke okay guys, kita akan mengetes masakan dari peserta kita, Ana Purnomo. Kembali dulu. Resepnya. Coba angkatin ini. Apa? Bang sompet gede. Iya ya. Ini bukannya ya. Muji masak ini, resep sendiri. Kita harus menanamkan hal-hal yang positif sebelum dia makan. Oh iya benar. Oke, kita cobain guys, makan. Udah kurang aja. Siap buka resto. Ayam nih, terus matang burungnya. Ini hasil hitungannya Chef Arnold ya. Kalau belum matang artinya dia gagal jadi chef atau chef. Padahal jurinya. Udah pura-pura gak matang loh. Itu juicy itu. Delicious. Empuk polo. Gila. Wah, selamat Jen. Wah gila. Selamat Jen. Kamu bisa melakukan hal-hal yang tak suruh-suruh Jen. Jamurnya enak gak? Ini bener, aku gak enak kan kalau nanti tadi gak enak. Semua cok, pura-pura loh ya. Aku gak pura-pura, ini aku review jujur, gila, enak banget, beneran. Entah ya gini, entah standarku yang terlalu rendah karena aku emang suka makan. Atau ini, enak beneran. Aku jadi penasaran ini sampai. Maksudnya gini loh, gini kalau misalnya aku makan ini, bukan aku yang bikin, aku akan merasa ini makanan restoran gitu loh. Makan high class gitu. Kamu gak tau, aku saking intens penasarannya nih, ini zoom aku ngesum mana dewek mana. Gila, ini bro. Enak bro. Kok bisa yuk tuh kayak gitu yuk, kebiasaan deh. Oke ya, yang aku heran itu kenapa bisa ada rasa kejunya bro. Padahal kita gak pakai keju sama sekali. Cuma pakai krim sama garam ya tadi ya. Krim sama garam. Soalnya itu sama merica. Efek dari ya semua rasa-rasanya ada kayak dari jamur, krimnya reduce, garlic, onion. Oh gila sih. Oke okay guys, jadi aku berhasil masak pakai ajaran dari Chef Arnold ya. Bukan peserta. Aku masih suka kalau ngeliat reaksinya Chef Arnold loh, kayak memarah-marah gimana gitu. Tapi senyum, tapi ketawa tapi sambil pingin marah gitu. Oke, jadi sekian, terima kasih buat Chef Arnold udah meluangkan waktunya dan ngajarin ini resep mahal ini, 45 juta katanya. Ya lu. Galak. Sedang mahal itu ya. Nyuruh orang masak tapi gak iso ketok sampai asal. Oke, buat Chef sudah menonton, arigato gozaimashita. Chef Arnold apa ya? Ya udah kalau gitu, ja matane matamu. Iso mantap jiwa, matamu jiwa.
Yeah, bye-bye. Kita mau tahu loh.